yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu di malam hari yang berbahagia ini. Kita berharap mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi akhir zaman. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan dibangkitkan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Kenapa saya katakan demikian? Karena sesungguhnya Allah akan membangkitkan seseorang bersama orang-orang yang dicintainya. Kita harapkan kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Kita harapkan mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat kelak. Tapi bayu lekwa walakwat. Sebelum saya mulakan pembahasan kita dalam tafsir pada malam hari ini, Ada dua hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama sekali adalah dikarenakan waktu isya sekarang 8 lewat 9 dan alhamdulillah selesai sholat mungkin 825 ya. Maka saya akan mulakan kelas kita pada 830 atau 835 dan mudah-mudahan kita bisa selesai 930, 935 begitu satu jam sehingga insya Allah masih ada kesempatan untuk uh, kalau seandainya mau kembali ke rumah dengan cepat atau mungkin mau uh, ke atau di mana saja silahkan ini yang pertama kemudian yang kedua uh, yang perlu untuk saya sampaikan juga bahwa buku yang saya pakai dalam pembelajaran tafsir ini adalah kitab tafsir juz eh, tafsir surah al-fatihah dengan al-baqarah dia ada tiga jilid ya dia ada tiga jilid ini adalah buah karya daripada Syekh Muhammad bin Saleh Al Thaimin, rahimahullah. Jadi itu yang saya pakai. Kalau ada yang bertanya, saya pakai buku apa? Itulah yang saya pakai. Ada buku kitab tafsir jus uh, surat al Baqarah wajus uh, uh, surah al Fatihah dengan surat al Baqarah, ya karangan daripada Syekh Muhammad bin Saleh Al Thaimin. Baik dan saat ini kita sudah mulai masuk ke jus yang keduanya. Ya nanti ada jus yang ketiga Taib, ayo lihat Pada malam hari ini kita akan memulakan dari ayat yang ke-127 ya. Ayat yang ke-127 A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa idh yarfau Ibrahimul qawaila minal bayti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna Innaka antas sami'ul alim Taib. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan membina dasar-dasar baitullah bersama Ismail. Seraya ia berdoa ya Tuhan kami terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tapi bayu lekwa lekwa. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan yang namanya Ka'bah sebagai tempat untuk kita melaksanakan ibadah. Tawaf di sana ya. Tawaf kemudian ibadah haji, ibadah umrah dilaksanakan di Ka'bah al musharrafah Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana Ka'bah itu ditinggikan. Makanya Nabi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyatakan wa idh yarfau, wa idh ya. Kalau uh, menurut kajian bahasa kata-kata wa idz yarfau ini adalah kalimat yang menunjukkan waktu ya ini adalah kalimat yang menunjukkan waktu bahwasanya ingatlah ya ketika nabiullah ibrahim mengangkat ya mengangkat menunjukkan waktu jadi seolah-olah allah subhanahu wa taala menyatakan ذَكِّرْهُمْ bihadhil hal allati ka'annaha al'an musyahadah أَمَامَهُمْ ingatkan mereka keadaan ini seolah-olah mereka melihat keadaan itu di hadapan mereka. Jadi ketika Ibrahim alaihissalam mengangkat yang namanya bangunan Ka'bah tersebut. Yang kedua Kalau kita mempelajari uh, apa namanya ilmu Al-Qur'an, salah satu cabang daripada ulumul Qur'an, daripada ilmu-ilmu Al-Qur'an, kata-kata Ibrahim itu sendiri itu mempunyai dua bacaan, ya. Bacaan yang pertama dia dibaca dengan Ibrahim, ya Bikasrilha ya Jadi kita bisa membacanya Ibrahim. Bacaan yang kedua untuk Ibrahim adalah Ibrahim. Jadi kedua-duanya adalah bacaan yang mutawatirah. Jadi yang pertama dibaca dengan Ibrahim, kemudian yang kedua boleh dibaca dengan Ibrahim, ya Ibrahim. idh yarfa'u Ibrahimu atau Ibrahim al qawaid al qawaid itu berasal dari kata-kata kaidah. -kata kaidah itu artinya apa? Asasus syekh Jadi asas sesuatu. Kalau seandainya kita katakan sekarang yang dinamakan dengan kawaid itu adalah e, dasar bangunan itu, itu dinamakan dengan kawaid. Apa lagi namanya ini ya? Kalau dasar bangunan itu yang fondasinya. Ya, al qawaid itu makna asalnya adalah asas, ya. Fondasi awal daripada bangunan tersebut. Jadi kalau dia dikatakan al-qawaidah min al-bait, ya al-qawaidah min al-bait, artinya bahwasanya Nabi Ibrahim meninggikan daripada pondasi rumah Allah yaitu Ka'bah al-Musharrafah. Kemudian yang kedua di sini adalah Ismail anak daripada Ibrahim alaihissalatu ya dan uh, kemudian uh, mereka berdoa Rabbana taqabbal minna, ya ya Allah terimalah dari kami. Yang dimaksud dengan terimalah daripada kami di sini adalah apa? Terimalah apa yang kami lakukan, ridha dengan apa yang kami lakukan, ya. Ridha dengan apa yang kami lakukan. Makanya banyak sekali, ya, banyak sekali yang kita dengarkan kalau kita mengadakan akad. Di dalam akad itu ada yang dinamakan dengan ijab kabul. Ya, ijab kabul. Jadi ijab kabul itu Qabul itu artinya apa? Ya Allah ya Allah terimalah atau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita dengan keridhoannya. Ya, dengan keridhoannya. Bagaimana itu? Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita dengan meridhai orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Ya. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala menerima amalan seseorang dan meridhai pelaku daripada pekerjaan tersebut maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kepadanya pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Kemudian di akhir daripada ayat tersebut dikatakan innaka antas sami'ul alim. Ya. Innaka antas sami'ul alim. Dalam kajian bahasa ini dinamakan dengan kalimat ta'lil li talabil qabul. Ini adalah kalimat alasan kenapa permintaan tersebut perlu untuk dikabulkan. Kenapa permintaan itu perlu untuk dikabulkan? Karena Allah lah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Allah maha mendengar apa yang kita minta. Dan Allah maha mengetahui bagaimana keadaan kita. Dan di dalam ayat yang terakhir itu, Inna ka antas samiul alim Itu ada penekanan Penekanan yang pertama Ada kata-kata inna Sesungguhnya Kemudian yang kedua Ada kata-kata anta Ya, ada kata-kata Anta berdiri sendiri di situ dan menurut para ulama dengan adanya dua penekanan ini itu seolah-olah menekankan penerimaan daripada amalan yang kita lakukan di dalam ayat ini ada beberapa faidah yang kita bisa ambil Faidah yang pertama adalah apa keutamaan membangun Ka'bah keutamaan memakmurkan Ka'bah karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengingatkan kita dengan kejadian ini dengan menyatakan wa idy arfa'u ibrahimul qawaida minal bait he ingatlah kalian bagaimana ibrahim mengangkat ya mengangkat pondasi daripada ka'bah itu ya mengangkat pondasi dari ka'bah tersebut sehingga di dalam ayat ini kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan seperti itu Menunjukkan pentingnya untuk membangun yang namanya Kaabah Mengimarahkan Kaabah Bagaimana cara mengimarahkannya? Ya, dengan menjaga kesuciannya Dengan apa lagi? Dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat di dalamnya Makanya salah satu dosa besar yang disampaikan oleh para ulama Termasuk daripada al imam Al-Zahabi Dalam kitabnya Al-Kabair mengatakan Salah satu daripada dosa besar itu adalah Al-Lilhad Fil Haram Al-ilhad fil haram itu artinya melakukan dosa besar kezaliman di tanah haram. Melakukan dosa di tanah haram itu berbeda dengan melakukan dosa di tempat lain. Ya. Bahkan menurut ulama dikarenakan ayat wa may yurid bi bizulmin nuzik baran siapa yang mau melakukan kezaliman Para ulama dengan mengatakan yurid bil bi hadim bizulmin nudzik bi bin alim itu ayatnya yang mengatakan bahwasanya orang yang mempunyai niatan saja untuk melakukan perbuatan maksiat di tanah haram Allah Subhanahu wa taala menyiapkan baginya azab yang sangat pedih baru mau makanya salah satu dosa yang sangat besar adalah melakukan kezaliman di tanah haram bagaimana cara melakukan kezaliman di tanah haram banyak banyak ya mencurilah atau apalah ini semuanya adalah bagian daripada kezaliman ya. Dan saya harapkan mudah-mudahan juga kita kadang-kadang terlalu melihat ego melihat diri kita sehingga terpaksa biasanya kita menyakiti orang lain. Bagaimana itu? Contoh misalnya ketika kita melakukan yang namanya tawaf. Salah satu sunnah dalam tawaf itu memang mencium Hajar Aswad. Tetapi terkadang ada orang yang mau mencium Hajar Aswad sampai menyewa orang dan akhirnya menyingkirkan orang-orang yang dihadapannya dan dengan kekuatan dan tenaga yang dia punyai sampai menzolimi orang yang ada di hadapannya dan ini saya kira adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Ya. Ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan karena menzolimi orang lain itu hukumnya haram sedangkan mencium hajar aswad di dalam kita melakukan yang namanya tawaf itu hanya hukumnya sunnah. Maka meninggalkan sesuatu yang sunnah demi agar tidak terjadi pelanggaran itu lebih diutamakan. Ya, itu lebih diutamakan. Dan banyak lagi yang lainnya. Banyak lagi yang lainnya. Makanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tekankan kepada kita, jangan sampai kita mempunyai niatan yang tidak baik di tanah haram. Jangan sampai kita mempunyai niatan-niatan yang tidak baik di tanah haram. Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian ayat ini juga membicarakan masalah apa? Membicarakan tentang keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalatu Membicarakan tentang keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalatu Membicarakan tentang keutamaan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Di mana mereka dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala berdua untuk membangun Ka'bah. Itu kan pilihan seperti itu bukan pilihan yang biasa. Itu adalah pilihan yang luar biasa. Allah memilih dua Nabi ini untuk mengangkat bangunan Ka'bah tersebut. Itu pilihan dan itu menjadi keutamaan daripada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ya. Dan di dalam ayat ini juga kita di, diajarkan bahwasanya di dalam membuat sebuah bangunan boleh kita meminta pertolongan dalam melakukan yang namanya kebaikan. Kalau seandainya kita ingin melakukan yang namanya kebaikan, boleh saja kalau seandainya kita merasa tidak mampu sendirian kita minta tolong kepada orang lain untuk melakukan kebaikan tersebut. Tetapi ada hal yang sangat perlu kita ingat di sini bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam telah melakukan itu dia berdoa kepada Allah rabbana taqabbal minna ini menunjukkan pentingnya kita minta kepada Allah agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena yang dilihat itu bukan banyaknya amalan yang kita lakukan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adakah amalan tersebut diterima oleh Allah atau tidak berapa banyak orang-orang yang melakukan satu amalan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak dianggap apa-apa. Amalan yang dia lakukan hanyalah penat saja karena tidak diterima. Maka itulah pentingnya kita mengetahui syarat diterimanya amal ibadah. Karena dengan mengetahui syarat amal ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk memenuhi syarat tersebut agar syarat tersebut menjadi syarat utama dan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampaikan, paling tidak ada dua hal Syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Yang pertama adalah apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada hal-hal yang selain Allah ada di dalam diri kita dan di dalam hati kita di dalam melakukan satu amalan. Ya. Di dalam melakukan satu amalan. Jangan sampai keikhlasan kita seperti ikhlasnya para pedagang. Maksud saya ikhlasnya para pedagang itu, dia mau beribadah kalau seandainya ada keuntungan duniawi. Contohnya sholat sunnah rezeki lancar. ini 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 ikhlasnya para pedagang ini. Karena yang dipikirnya adalah keuntungan duniawi saja, dunia oriented. Jangan seperti itu. Jadi kita betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Makanya Al-Qabul itu penting. Syaratnya yang pertama adalah ikhlas. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu adalah mutaba'ah. Mengikuti seperti apa yang telah ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa itu penting? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak lain dan tidak bukan adalah untuk dicontoh. Untuk dicontoh, dijadikan sebagai rule model. Dan makanya ingat, tidak semua yang kita anggap baik itu benar. Dan belum tentu sesuatu yang kita anggap baik itu benar Karena banyak sekali sesuatu yang kita anggap baik Tetapi di sisi Islam itu malah tidak benar Itu malah tidak benar Saya berikan contoh deh Saya berikan satu contoh Kalau seandainya kita takbir Itu takbir kita bagaimana? Allahu Akbar Allahu Akbar Itu adalah takbir kita Sekarang Allah apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar Ya kan? Allah Maha Besar kata-kata akbar itu bisa nggak ada kata lain selain akbar maha besar artinya ada azam kalau seandainya saya sholat saya mengatakan Allahu azam kira-kira bagaimana kira-kira bagaimana kira-kira diterima tidak makanya walaupun orang itu mengatakan baik kok baik belum tentu benar menurut syariat karena menurut syariat yang dikatakan benar itu adalah yang sesuai dengan apa yang ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Makanya saya katakan, terkadang kita mempunyai hasrat dan motivasi yang kuat untuk melakukan satu ibadah, tetapi ibadah yang kita lakukan itu ketika tidak berpandukan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya takutnya akan menjadi sia-sia. Khawatir kita akan menjadi sia-sia. Ya, khawatir kita akan menjadi sia-sia karena itu tadi tidak ada keikhlasan di dalamnya, tidak ada mutabah di dalamnya. Kita banyak melakukan sesuatu, tapi tidak diterima oleh Allah. Makanya di dalam ayat Al-Quran juga dikatakan, ada penghuni neraka yang sudah berpenat-penat di dunia, tetapi yang dia dapatkan malah adalah neraka. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan, Amilatun nasibah taslanaran hamiyah. Amilah, dia betul-betul berusaha sekuat tenaganya di dunia ini melakukan apa-apa. Nasibah, tetapi akhirnya dia masuk ke dalam neraka Karena kenapa? Mungkin saja amalan-amalan yang dia lakukan ini Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini yang kita takutkan Makanya Nabi Mus Nabi Ibrahim alaihissalatu Salah satu doanya Rabbana taqabbal minna Ya Allah terima daripada kami karena belum tentu amalan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang sama-sama berdiri salat, ya sama-sama berdiri sholat bacaan yang sama ruku yang sama sujud yang sama pertanyaannya apakah semuanya akan sama pahalanya tidak tidak sama pahalanya itu tergantung dengan apa tergantung keikhlasan tersebut orang tersebut melakukan ibadah itu semakin ikhlas kita kepada Allah semakin dekat amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin sesuai dengan sunnah Nabi SAW, alaihi wasallam, semakin dekat cara kita melaksanakan salat dengan Nabi SAW, wasallam, semakin dekat diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting sebenarnya itu adalah al qabul tadi. Ya. Karena banyak sekali orang yang melakukan amalan yang banyak tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak orang yang melakukan mungkin amalannya sedikit kecil amalannya, tapi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena itu tadi amalannya ikhlas, amalannya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ayolah kawal kawan kita teringat dengan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan rubba sa'imin hadzhu min asyami illa al eh, al Berapa banyak orang-orang yang berpuasa Yang dia dapatkan hanyalah rasa lapar dan berapa banyak orang-orang yang melakukan, melakukan qiyamul lail yang dia dapatkan hanyalah tidak tidur. Sahar itu kalau orang mengatakannya begadang. Tidak ada pahala yang dia dapatkan. Kenapa tidak ada pahala? Mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah berkenaan dengan syarat diterimanya amal ibadah itu. Dan saya katakan, ikhlas sendiri itu tidak cukup, harus ada mutabaah sesuai dengan apa yang ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya kalau kita mau berpikir, tidak perlu kita menambah-nambah apa yang telah ditunjuk ajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sendiri itu sekarang belum tentu kita semuanya mampu lakukan. Pertanyaan awalnya saja, zikir pagi dan sore sesuaikah dengan apa yang sudah disampaikan oleh Nabi SAW? Kadang-kadang ada saja bacaan-bacaan yang kita tidak baca. Sedangkan itu adalah wiridnya Rasulullah SAW di tiap pagi dan petang. Di setiap pagi ketika kita bangun tidur, apakah kita sudah sesuai dengan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun dari tidur, bangun tidur langsung membaca doa, kemudian masuk toilet dengan kaki kiri baca doa, Kemudian keluar dari toilet dengan kaki kanan dengan baca doa. Bercermin baca doa. Pakai baju baca doa. Keluar rumah baca doa. Ini apakah kita sudah melakukan atau tidak? Kalau ini sendiri kita belum melakukan. Bagaimana mungkin kita mau menambah amalan-amalan. Yang mana amalan-amalan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukupkan dengan amalan yang telah ditunjuk ajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saya kira sudah cukup. Rabbana taqabbal minna. Ya, Rabbana taqabbal minna Ya Allah terimalah dari kami ya, Saya pernah ceritakan berkenaan dengan Abu Sayyad itu kan Yang berinfak dengan emas Tapi akhirnya ketika di akhirat tidak dia temukan itu Tapi ada ada infaknya yang kecil malah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia lakukan itu dengan penuh keikhlasan. Kecil tapi penuh keikhlasan. Lebih baik daripada banyak tetapi dipenuhi dengan kesombongan. Makanya hati-hati. Hati-hati. Jangan terpedaya dengan banyaknya amalan yang kita lakukan. Jangan terpedaya dengan banyaknya amalan yang kita lakukan. Karena itulah Imam Ahmad bin Hambal itu pernah mengatakan, saya sangat senang kalau seandainya saya tahu ada satu amalanku yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sendiri tidak pernah tahu apakah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Salat yang kita lakukan apakah betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Karena jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikatakan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada orang yang melaksanakan salat 60 tahun tapi sia-sia amalannya karena dia tidak mendapatkan apa-apa dari salat. Karena mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di sinilah pentingnya kita belajar bagaimana cara salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara puasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ada ibadah-ibadah yang memang dalam hal ini tidak boleh di tidak boleh semau kita ada inovasinya tidak boleh ya makanya saya katakan inilah pentingnya kita mempelajari yang namanya sunnah karena dari sunnah kita mengenal mengetahui mana yang bid'ah orang yang mengenal sunnah pasti akan kenal bid'ah ya tetapi orang yang tidak mengenal sunnah, bagaimana dia mau mengenal? Bid'ah. Dan jangan alergi dengan kata-kata bid'ah. Karena kadang-kadang kita alergi dengan kata-kata bid'ah. Bilang bid'ah saja, eh jangan bilang bid'ah. Tidak, kita perlu untuk mengetahui itu. Kita takut, khawatir, kalau seandainya amalan yang kita lakukan itu akhirnya tidak diterima oleh Allah, hanya dikarenakan kita tidak tahu apakah itu bid'ah atau bukan. Rabbana taqabbal minna. Kemudian dikatakan di sini, innaka antas sami'ul alim. Dua nama ini adalah merupakan dua dua nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Dialah Allah yang Maha Mendengar. Ya, dialah Allah yang Maha Mendengar. Tetapi yang perlu untuk kita ketahui di sini, Allah Maha Mendengar, bagaimana Allah mendengar yang sesuai dengan kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Maha mendengar. Ya Allah Maha mendengar. Bagaimana Allah mendengar yang sesuai dengan kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui. Bagaimana ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mendengar segala suara. Yang kencang, yang yang apa namanya? Yang sangat yang tidak terdengar atau bahkan suara hati pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di dalam suratul mujadalah ya itu uh, apa namanya ayat pertama daripada suratul mujadalah itu atau al mujadilah itu ceritanya ada seorang wanita yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan suaminya. Jadi ada seorang wanita datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang kepada Nabi ingin kalau orang kita mengatakan curhat, ingin ingin menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu ada Aisyah radhiyallahu anha. Ada Aisyah radhiyallahu anha ingin juga mendengar, ini wanita mau bilang apa sih sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ketika wanita itu berbicara dengan suara yang sangat-sangat apa namanya? kecil, Aisyah itu, ini orang ini bicara apa? Ini bicara apa gitu. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum Allah sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh wanita itu. Ya berkenaan dengan suaminya wa tashtaki ila dan dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah sendiri bersama Rasulullah tidak mendengar apa yang dikatakan oleh wanita itu Allah dari langit mendengarkan apa yang disampaikan oleh wanita itu. Aisyah radhiyallahu anha langsung berkata, Subhana sama al aswat. Subhana sama al aswat, maha suci Allah yang mendengarkan segala macam suara. Itulah Allah subhanahu wa taala. Asmi al alim, ya. Asmi al, al alim. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ketika kita mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala maha mendengar, maha di, maka di sini para ulama mengatakan maha mendengar ini terdiri dari dua. Yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala mendengar, artinya dia mendengarkan segala macam suara yang seperti yang saya sampaikan tadi besar kecil sampai suara hati juga diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ya yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala mendengar dan menjawab seluruh keluhan manusia. Doa-doa yang dipanjatkan kepada Dia, bukan hanya sekedar mendengar saja tetapi menjawab. Ada yang dinamakan dengan As-sama' bi ma'nal ijabah, mendengar Maha mendengar yang berarti Dia menjawab segala apa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Maha mendengar itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu contoh. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-80 Amyah sabunah an nalanesmausirrahum bala. Adakah mereka menyangka bahwa kami tidak mendengarkan rahasia-rahasia mereka, bisikan-bisikan mereka? Ketahuilah sesungguhnya kami mengetahuinya. Ya, sesungguhnya kami mengetahuinya. Ini ini menunjukkan bahwa Allah mendengarkan segala macam suara. Kemudian yang kedua yang dimaksud bahwa Allah bukan hanya mendengar tapi juga menjawab apa yang Allah Subhanahu wa taala dengarkan dari rintihan hamba-hambanya, doa-doa hamba-hambanya dan itu disampaikan Inna innarabbilasmiauddu'a sesungguhnya Tuhanku dalam surah Ibrahim ayat 9 sesungguhnya Tuhanku lasamiuddu'a adalah yang maha mendengarkan doa-doa. Mendengarkan doa-doa bukan hanya didengarkan, tetapi maksud daripada mendengarkan doa-doa di sini menjawab doa-doa tersebut ya. Begitu juga ketika kita melaksanakan salat. Ketika kita tidak kita mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengarkan bagi yang siapa saja yang memujinya. Maksudnya di situ apa? Allah menjawab doa apa perkataan orang-orang yang memujinya. Ya. Allah menjawab perkataan orang-orang yang memujinya ya. dan akhirnya yoleh kawal di sini juga kita perlu tahu kata-kata mendengarkan mendengarkan Allah maha mendengarkan bukan hanya artinya Allah menjawab doa-doa terkadang ketika Allah mendengarkan apa yang disampaikan oleh hamba-hambanya ini juga menunjukkan ancaman Allah terhadap orang yang berkata ya karena kadang-kadang ada juga hamba Allah ini yang kurang ajar sehingga memberikan sifat kepada Allah dengan sifat-sifat yang tidak selayaknya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mempunyai perkataan-perkataan yang seolah-olah ya menghina Allah Subhanahu wa taala, Allah pun ya sudah memberikan ancaman kepada mereka. Misalnya saja ketika ada orang yang mengatakan Allah itu fakir Allah di dalam uh, surah Ali Imran mengatakan laqad ma ya Allah Subhanahu wa taala mendengarkan orang-orang yang berkata dengan kurang ajar ini dia berkata bahwasanya Allah itu fakir, Allah itu miskin wa nahnu kami orang-orang kaya sanaktubu ma qalu kami sudah tulis apa yang telah mereka katakan ini. Ini ancaman kepada mereka. Ya, ini ancaman kepada mereka. Dan ya terkadang Maha mendengar di sini artinya Allah mendengarkan dan akan memberikan pertolongan. Ya seperti misalnya di dalam ayat Inna nima maasmau sesungguhnya saya bertama kalian. Yang dimaksud di sini adalah Nabi saw dengan Abu Bakar ketika beliau berada di dalam goa Ya Allah mengatakan Inna saya itu bersama dengan kalian berdua asmau saya Maha mendengarkan. Apa yang kalian katakan, wa'ara dan saya maha melihat. Artinya, saya bukan hanya mendengarkan di sini, tetapi saya juga akan memberikan pertolongan dan bantuan. Sedangkan yang maha mengetahui, ini juga adalah menetapkan bahwa Allah maha mengetahui. Artinya apa? Bahwa Allah maha mengetahui apa yang telah terjadi, dan apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Allah mengetahui segala apa yang terjadi di muka bumi ini, dan apa yang terjadi di langit dan tidak ada satupun yang luput daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an surah Al-Talaq ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala menyatakan li ta'lamu Allah 'ala kulli syai'in qadir wa Allah aqad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian tahu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha ya berkuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ilmunya menguasai segala sesuatu meliputi segala sesuatu ya. makanya kalau kita me, apa namanya melihat di dalam suratul an'am ayat yang ke-59 ya suratul an'am ayat yang ke-59 itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa indahu mafatihul ghaib dialah yang memegang kunci-kunci gaib -kunci tidak ada orang yang berhak untuk mengetahui yang goib, kecuali Allah Subhanahu taala dan apa yang disampaikan oleh Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam nabi pun tidak maka ya maka salah satu bentuk ya salah satu bentuk kekufuran kalau seandainya ada orang yang mengaku mengetahui yang gaib mengetahui masa depan ya salah satu bentuk kekufuran itu adalah orang-orang yang mengaku mengetahui yang gaib karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya kecuali dia. Maka kalau seandainya dikatakan demikian, tidak ada orang yang tahu tentang yang gaib kecuali Allah. Bahkan nabi sendiri ya nabi sendiri tidak mengetahui yang gaib kecuali apa yang Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi Maka ada tanda-tanda hari kiamat Tanda-tanda hari kiamat itu Allah sampaikan kepada Nabi, Nabi sampaikan ke kita. Dan kita tidak bisa pandai-pandai akhirnya membuat pernyataan-pernyataan tentang yang gaib ini. Ya, kalau seandainya memang kita adalah manusia biasa. Ya. Nah, ini yang masalah karena banyak di antara kita yang akhirnya pergi ke orang yang dikatakan orang pintar. Yang pergi ke orang pintar berarti dia orang bodoh. Dia perginya kepada orang pintar. Seperti itu, ini banyak sekali orang yang katanya pergi ke orang pintar. Padahal di orang pintar itu dia minta tolong saya kehilangan gelang, carikan di mana. Ini hal yang tidak masuk akal sebenarnya, karena kalau seandainya orang itu tahu di mana tempatnya semua barang-barang berharga, mungkin dia akan jadi orang kaya, ya kan? Mungkin dia jadi orang kaya. Dan memang biasanya berkenaan dengan masalah keyakinan ini, terkadang kita itu keluar daripada logika ya tidak kita tidak pergunakan logika kita dengan baik sehingga kadang-kadang ada orang yang pergi kepada orang apa tukang telek namanya ya tapi dia sendiri kalau kita lihat kacamatanya hilang dia sendiri tidak tahu di mana eh, ini masalah makanya Syekh Nasiruddin Al Albani itu dia pernah mau mengadakan dialog dengan seorang yang mengaku sebagai orang yang mengetahui tentang hal gaib ya kata kata Syekh Nasiruddin Al Albani oke okay lah saya mau mengadakan dialog dengan kamu. Saya mau berhujjah dengan kamu. Ayo, kita berhujjah. Tapi Syekh Nasir al-Albani mengatakan, tapi dengan satu syarat. Tiba-tiba orang itu bertanya, apa syaratnya? Kata Syekh Nasir albani kalau begitu selesailah. Selesai kita punya dialog. Kenapa selesai? Kamu katanya tahu tentang hal yang gaib. Syarat saya saja kamu tidak tahu. Bagaimana bisa kamu tahu hal yang gaib? Nah, sini Allah mengatakan, wa indahu mafatihul gaib. Allah lah yang mempunyai kunci-kunci yang lain. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. La Kemudian Allah menyatakan, wa ya'lamu ma Dialah Allah yang Maha mengetahui apa yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Sehebat apapun sekarang manusia mencoba untuk mengetahui apa isi daripada lautan, mereka tetap tidak menemukan dengan sempurna apa isi daripada lautan tersebut. Wa ma illa ya dan tidaklah jatuh satu daun dari pokoknya kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Satu pokok. Sekarang pertanyaannya, berapa daun yang jatuh dalam satu harinya di dunia Wa ma taskutum min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardh wa la rabbin wa la illa fi kitabim Dan tidaklah tersembunyi satu biji pun di tengah kegelapan dunia ini kecuali Allah mengetahui. Maka dengan itu kita akan mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang nampak, apa yang tidak nampak. Ya. Apa yang nampak, apa yang tidak nampak, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu untuk kita ketahui bersama bahwasanya Allah melihat kita. Ya, Allah melihat kita. Allah Maha Mendengarkan Kita. Kemudian, ayolah kawal Di Disinilah pentingnya kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah SWT. Kenapa kita merah, harus merasa diawasi oleh Allah SWT? Allah itu Maha Mendengar. Apa yang kita katakan, Allah itu Maha Melihat. Apa yang kita lakukan, walaupun kita bersembunyi dimanapun, Allah SWT Maha Melihat kita. Makanya, ada ulama yang ketika ditanya, "Bagaimana kalau saya mau melakukan maksiat?" kata ulama tersebut, "Silahkan lakukan maksiat, tapi dengan tiga syarat." Syarat yang pertama lakukan maksiat bukan di mumi Allah. Tak mungkin. Lakukan maksiat ketika kamu tidak dilihat oleh Allah. Tidak mungkin. Lakukan maksiat ketika kamu tidak sedang menikmati nikmat-nikmat dari Allah. Itu juga tidak mungkin. Tiga-tiganya tidak mungkin. Kata dia, itu semuanya mustahil. Kalau kata kata ulama itu, kalau itu semuanya kamu anggap mustahil, ya? jangan lakukan. Ya oke. Okay? Jangan lakukan. Tayib. Selanjutnya dari ayat ini kita juga bisa mengambil kesimpulan apa? Adanya tawasul dalam Islam. Tetapi tawasul yang dibolehkan. Karena kan ada tawasul yang tidak dibolehkan. Ada tawasul yang dibolehkan. Tawasul yang dibolehkan itu bagaimana? Pertama. Bertawasul dengan orang-orang saleh yang masih hidup. Ya. Ini 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 apa namanya? Yang yang menjadi syarat terakhir itu yang masih hidup bertawassul dengan orang-orang saleh yang masih hidup. Misalnya saja saya pergi kepada Banzen misalnya. Beliau orang saleh yang masih hidup. Saya datang kepada dia, "Bang, tolong doakan saya." Boleh. Boleh. Bertawassul dengan orang saleh yang masih hidup. Karena kalau sudah mati, kita tidak minta doa kepada dia, dia yang perlu didoakan. Orang kalau sudah mati kan apakah masih minta doa? Tidak, dia yang perlu didoakan. Orang yang sudah mati ya perlunya didoakan. Bukan minta doa dari dia. Ya, jadi bertawassul kepada orang saleh yang masih hidup. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Kita boleh bertawassul dengan amal-amal saleh yang ikhlas yang pernah kita lakukan. Dan itu pernah terjadi ke kapan? Ketika ada tiga orang yang masuk ke dalam goa. Kemudian setelah itu tertutup kan? Tertutup. Kemudian akhirnya tiga-tiganya berkata. Mari kita bertawassul dengan amalan-amalan saleh yang pernah kita lakukan. Maka dia pun bertawassul bertawasul karena dia pernah uh, apa namanya berbuat baik kepada orang tuanya bertawasul karena dia pernah meninggalkan maksiat karena Allah bertawasul karena dia pernah menjaga amanah ini semuanya adalah bentuk tawasul dengan amal saleh mungkin saja kita mengatakan ya Allah saya bertawasul kepadamu dengan amal saleh yang pernah saya lakukan ya boleh Kemudian yang terakhir dan ini yang ditunjukkan di dalam ayat ini bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik dan sifat-sifat Allah yang sempurna. Maka kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mulakanlah berdoa kepada Allah dengan menyebutkan sifat-sifatnya yang baik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, boleh. Ya Latif, Ultuf boleh. Ya Muhaimin, boleh silakan. Berdoalah dengan memulakannya, jangan langsung meminta. Berdoa juga ada adabnya. Berdoa juga dengan adabnya, mulailah dengan pujian. Maka Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mengajarkan kita berdoa itu di dalam surah Al-Fatihah. Coba lihat di dalam surah Al-Fatihah. Itu kan dimulainya dengan dengan ini, dengan dengan pujian dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah milik Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim Yang maha pengasih lagi Maha penyayang Maliki Yawmiddin. Penguasa hari akhir Kemudian karena na'budu wa iyaka nasta'in Hanya kepadamu ya Allah Satu-satunya yang saya sembah Dan hanya kepadamu ya Allah Satu-satunya saya minta pertolongan Setelah pujian-pujian tersebut Baru masuk kepada doa Ihdinas siratal mustaqim Ya Allah tunjuki saya jalan yang lurus manusia saja kira-kira manusia sajalah kita datangi pak masya Allah Cik Rahim Teng ini orangnya sangat baik masya Allah saya dengar begini 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 pak saya nak minta sedikit boleh nah, itu wah silakan silakan tapi kalau seandainya kita datang pak minta oh, ini ini kan sama manusia aja kita dikatakan kurang kurang adab kalau seperti itu apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita maka ketika kita berdoa mulailah dengan nama-nama Allah yang baik ya Rahman ya Rahim irhamna makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan ada orang yang berdoa dengan mengatakan Alhamdulillah lam yalid lahu kufuwan ahad idza du'ita nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang ini sudah berdoa kalau dia berdoa Allah akan akan apa namanya akan jawab doanya karena dia mulakan dengan apa? Dia mulakan dengan nama-nama Allah yang baik. Makanya di dalam berdoa juga Nabi mengatakan Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ya Allah kami berdoa kepadamu dengan nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang sempurna. Ini adalah inti daripada kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawassullah dengan nama-nama Allah tersebut. Banyak nama Allah. Yang ada yang kita tahu sekarang kan mungkin 99 itu kan. Innalillahi watis. Tapi sebenarnya lebih daripada itu. Itu semua nama-nama yang baik adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam apa namanya doa ini diakhiri dengan kata-kata innaka antas samiul alim ya Allah engkaulah yang Maha mendengarkan dan engkaulah yang Maha mengetahui. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala memang berjanji bahwa sesungguhnya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Allah akan menjawab doa-doa kita. Allah akan menjawab doa-doa kita selama doa-doa tersebut memang doa-doa yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ayat yang ke-127. Kita masuk ke 128. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana waj'alna ja muslimain wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم kembali di sini dikatakan Rabbana waj'alna muslimin ada waw di depan waj'alna Rabbana ya Allah wa ya. Yeah. waw di situ menurut para ulama adalah wawul ataf. wawul ataf itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu dan ya yeah. Dan ini sambungannya dari mana? Dari awal tadi. Di awal kan dia berdoa. Rabbana taqabbal minna wa Sebenarnya katanya seperti itu. Kalimatnya seperti itu. Rabbana taqabbal minna ya Allah terimalah dari kami. Wa dan jadikan kami. Sebenarnya kalimatnya seperti itu. Doanya doanya itu sambungannya. Wajalna ja'alna Ya. Dan jadikan kami muslimain. Muslimain ini Uh, dua orang yang berserah diri muslim Islam ya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala wa min dan juga anak cucu kami ya dan anak cucu kami itu yang disampaikan oleh uh, uh, apa namanya itu doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabiullah Ismail alaihi salatu wasalam wa arina manasikana ya wa arina manasikana dan tunjukkan kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Ya, ini tempat beribadah. Wa tub 'alaina dan terimalah taubat kami innaka anta tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Apa yang kita ambil daripada ayat ini? Yang pertama adalah di kita menyadari betapa perlunya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kita menyadari betapa perlunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia, ya, kalau kita kehilangan sesuatu karena Allah, kita masih beruntung. Tetapi kalau kita kehilangan Allah karena sesuatu, kita merugi. Ya, kalau kita kehilangan sesuatu karena Allah, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Karena sesuatu yang kita hilang karena Allah, Allah yang akan menggantinya. Bukankah Allah yang mempunyai langit dan bumi? Tetapi kalau seandainya kita kehilangan Allah karena sesuatu dan seseorang, kerugian dunia dan akhirat. Ada nggak orang yang mau kehilangan sesuatu, eh, kehilangan Allah karena sesuatu? Banyak juga orang-orang yang mempunyai apa namanya cara berpikir seperti cara berpikirnya orang-orang kafir itu ya seperti itu. Yang merasa bahwasanya hidup ini hanya sampai dunia saja seperti itu cara berpikir mereka. Hanya seperti itu cara berpikir mereka. Yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayulahu dari sini, kita betul-betul menyadari betapa perlunya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betapa perlunya kita agar ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas agamanya ini, betapa perlunya kita agar senantiasa berada di jalan yang benar ini, betapa perlunya kita agar kita berada senantiasa istiqomah di atas jalan keimanan dan keislaman ini. Kita tidak pernah tahu Pak bagaimana akhir daripada kehidupan kita. Tidak pernah tahu. Saya termasuk orang yang tidak tahu bagaimana akhir kehidupan saya. Tetapi saya hanya bisa berdoa kepada Allah ya Allah, Allahu apa namanya? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan saya dalam agamamu dan kita semuanya berdoa dengan doa itu karena itulah pentingnya istiqamah. Dan di sini Nabi Ibrahim sendiri ya Masya Allah Nabi Ibrahim itu menjadi contoh kepada kita pertama. Yang menyuruh membangun Ka'bah siapa? Allah. Dia sudah lakukan. Dia melakukannya dengan penuh kesempurnaan. Tetapi dia masih menyatakan kepada Allah, "Ya Allah, terima, ya Allah, terima." Itu artinya betul-betul bukan hanya sekedar menjalankan perintah tersebut, tetapi dia minta kepada Allah agar diterima apa yang dia lakukan tidak berhenti di situ dia minta kepada Allah ya Allah jadikan dia sebagai orang-orang yang senantiasa tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu taala Saya pernah menyampaikan bahwa beriman kepada Allah beriman kepada Rasulullah beriman ini mempunyai konsekuensi bukanlah kita beriman sekedar kata-kata beriman ada konsekuensi yang mengikuti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Apa konsekuensinya taslim Apa itu taslim tunduk patuh menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena kita senantiasa harus yakin bahwa apapun yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam bentuk syariat, akidah, muamalat kepada kita itu yang terbaik untuk manusia. Allah yang menciptakan kita. Allah yang lebih mengetahui keadaan kita daripada diri kita sendiri. Allah lebih mengetahui keadaan kita daripada diri kita sendiri karena itu Allah memberikan kepada kita kitab untuk kita jadikan sebagai petunjuk dalam hidup kita bukan hanya taslim tapi asam wa taah kita juga perlu konsekuensi daripada keimanan kepada Allah dan kepada nabiNya asam wa taah saya dengar saya taati bukan hanya sampai di situ juga ketika perintah tersebut datang kepada kita tidak boleh ada haraj apa itu haraj pak tidak boleh ada sedikit perasaan berat untuk menjalankan perintah tersebut. Eh, ini berat, tidak. Ya. Yeah. Tidak boleh. Betul-betul kesempurnaan kita menerima perintah tersebut. Inilah yang ditunjukkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala tetap ditetapkan di atas jalan yang benar. Padahal dia nabi loh. Nabi berdoa kepada Allah, siapa kita? Nabi berdoa kepada Allah agar minta diterima amalannya. Nabi berdoa kepada Allah agar dijadikan orang-orang yang senantiasa teguh di atas keimanannya, teguh di atas kebenaran, teguh di atas jalan keimanan. Karena yaudzohu iman itu dan Islam itu tidak akan pernah tetap di dalam hati seseorang kecuali atas izin dan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita minta kepada Allah. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan walaula an laqad kita ilaihim syai'an Kalau seandainya kami tidak menetapkan kamu menjaga kamu di atas jalan keimanan ini mungkin kamu akan condong. Dan fitnah-fitnah yang ada saat ini sangat berat sebenarnya ya Fitnah yang datang kepada kita sangat berat, tidak mudah kita menghadapi fitnah itu. Nabi kita ini sudah berada di akhir zaman ya akhir zaman yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya fitnah fitnah datang secara menyambar menyambar itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan dalam sebuah hadis dikatakan yusbihul mu'minu yusbihu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira ada orang yang pada waktu pagi harinya masih Islam sore harinya sudah kufur ada orang yang sore harinya masih muslim, esok paginya sudah kufur itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berada di zaman itu sekarang, maka kita lebih meminta kepada Allah agar kita ditetapkan di atas jalan yang benar ini dan jangan sampai kita terpesong. Ya. Kemudian ayo Di pentingnya yang namanya keikhlasan. Muslimain tunduk patuh hanya kepadamu. Ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin Rabbih. Ya, barang siapa yang aslama ya, tundukkan kepada wajahnya kepada Allah, tunjukkan wajahnya kepada Allah di sini artinya, ikhlas murni dia lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan karena ikhlas, karena Allah, insya Allah dia adalah orang yang paling bahagia dalam hidupnya. Orang yang paling ikhlas adalah orang yang yang tidak, yang apa namanya, orang yang paling ikhlas itu adalah orang yang tidak pernah kecewa. Kenapa dia tidak pernah kecewa? Karena dia tidak mengharapkan manusia. Dia tidak mengharapkan pujian manusia. Orang-orang yang ikhlas itu dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Itu orang-orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu dipuji tidak terbang. Dicaci dia tidak tumbang. Kenapa? Karena bukan bukan pujian manusia yang dia inginkan. Bukan pujian manusia yang dia inginkan. Yang dia inginkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini penting, ya. Rabbana waj'alna muslimain lak. Yang penting juga kita lihat di sini adalah wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laki. Maksudnya apa? Dan juga termasuk anak cucu kami. Maksudnya apa? Pak, Mari kita senantiasa masukkan anak cucu kita dalam doa-doa kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim mengajarkan kita untuk memasukkan anak cucu kita dalam doa-doa kita. Jangan berdoa sendiri, Pak. Masukkan anak cucu kita, ya Allah. Jadikan anakku fulan, fulan. Jadikan anakku fulana fulana. Tetapi saya hanya berikan satu peringatan. Jangan doakan anak-anak kita semata-mata dunia oriented saja. Orientasinya duniawi saja. Ya Allah jadikan anakku dokter. Ya Allah jadikan anakku PhD. Ya Allah jadikan anakku. Tidak apa. Kita ingin masuk surga sekeluarga. Masukkan anak-anak kita dalam doa-doa kita. Untuk menggapai surga Allah Subhanahu Wa Taala, surga Firdaus. Kita perlu untuk mengajarkan anak-anak kita Nah, kamu boleh menggapai cita-citamu setinggi langit, tetapi dalam urusan akhirat, mari kita sama-sama menggapainya ke Firda, ke surga firdaus. Ini yang perlu untuk kita tekankan sama anak-anak kita. Karena terkadang kita sama orang kita di, di apa namanya? Di, sebagai orang tua, itu betul-betul cara berpikir kita adalah dunia orientasi duniawi. Anak saya begini, orang saya begini. Makanya saya berkali-kali sampaikan, Keberkahan seseorang ketika dia mendapatkan anak Bukan ketika anak tersebut sudah sukses dalam dunianya Tidak Keberkahan seseorang ketika dia mempunyai anak adalah Ketika doa-doanya mampu menembus langit Sedangkan orang tuanya di bawah tanah Itu kesuksesan Itu kesuksesan tertinggi sebagai seorang orang tua Kenapa? Salah satu tanda anak soleh yang mau mendoakan orang tuanya Tanda anak soleh itu, kalau kita mau bertanya, kita ini anak soleh atau bukan? Pertanyaannya, kita doakan orang tua atau tidak? Karena salah satu tanda anak soleh, dia doakan orang tuanya. Bukankah di dalam hadis dikatakan, "Ya lahu atau anak soleh yang mendoakan dia?" Kalau seandainya kita anak soleh, bibir kita insya Allah akan senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. ya maka orang tua juga perlu untuk memasukkan nama-nama anaknya di dalam doanya. Itulah yang dilakukan oleh siapa? Nabiullah Ibrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dan juga anak cucu kami. Karena anak-anak yang saleh adalah merupakan investasi bagi orang tua yang saleh. Kesolehan orang tua akan turun kepada anak InsyaAllah Ya. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu coba lihat doa-doanya. Misalnya ketika dia apa namanya? membawa anak istrinya ke tengah padang pasir itu kan. Itu kan di dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Ya. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhidarin inda baitikal muharrami rabbana Liukimussalah Jadi caranya itu mendoakannya ya Allah agar mereka mau mendirikan salat. Dia ketika Nabi Ibrahim berdoa itu, ya Allah saya simpan anak istriku di sebuah tempat di samping rumahmu. Tujuannya apa? Diuki musalah. Akhirat semua itu anunya. Orientasinya itu akhirat semua, akhirat oriented semuanya itu. Liuki musalah. Di dalam doanya yang lainnya ya, di dalam doa Nabi Ibrahim yang lainnya apa yang dikatakan apa yang beliau katakan wa wabaniya wa baniya asnam. Ya Allah, hindarkan saya bersama anak-anakku dari penyembahan asnam berhala. Akhiran juga. Akhiran juga. Ya, maka ya lahu ini ini perlu untuk kita jadikan sebagai pegangan kepada kita bahwa mendoakan diri kita masukkan anak-anak kita. Dan saya katakan, doa seorang ibu kepada anaknya, doa seorang ayah kepada anak-anaknya adalah merupakan doa-doa yang tidak terhijab insyaallah. Akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang baik jangan sampai berdoa yang tidak baik. Karena doa-doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Ya, ayo Dua lah, dua yang terakhir ini. Di sini dikatakan wa arina karena Ya Allah tunjukkan kami cara beribadah kami, tunjukkan kami tempat ibadah kami. Ini menunjukkan ibadah itu tauqifiyah. Apa artinya tauqifiyah? Sudah diatur. Sudah ada syarat-syaratnya, sudah ada tata caranya. Semuanya kembalinya kepada apa yang ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana Allah turunkan itu kepada beliau. wari Wa nama nasi tunjukkan kami. Makanya Nabi kalau solat mengatakan apa? Solu kamaro tumuni usolli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya solat. Ya kan? Zikirnya Nabi. ya Kita ikutilah cara salawatnya Nabi. Ya kita ikut. Siapa lagi yang mau kita ikuti kalau bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Siapa lagi yang kita mau ikuti kalau bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena ibadah itu ya dikatakan wari nama bahwa ibadah itu memang sudah ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, Inna ka anta rahim. Di sini Nabi Ibrahim Alaihi Salatu Wasallam juga berdoa kepada Allah, Wa tuba ya Allah terima taubat kami. Artinya manusia juga Perlu meminta senantiasa ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena manusia tidak ada yang terbebas dari yang namanya dosa dan kesalahan. Selama namanya manusia, maka selama itu dia pasti dosa, berdosa. Selama namanya manusia, selama itu pasti dia bersalah. Nabi Ibrahim saja minta taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah terimalah taubat kami. Sedangkan kita ini sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang sudah pasti masuk syurga, itu dalam satu harinya paling tidak berapa kali, dia istighfar? 100 kali, zikir nak paginya nabi itu astagfirullah wa atubu ilaih itu, itu disunahkannya berapa kali? 100 kali, nabi pasti masuk syurga, kita tidak ada jaminan sama sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berharap Allah memasukkan kita ke dalam syurganya. Maka, taubat ini adalah sesuatu yang diperlukan dalam hidup kita. Inna ka anta rahim. Sesungguhnya engkau ya Allah maha penerima taubat. Nah ini satu hal yang luar biasa. Di dalam Al-Quran itu kata-kata tawab ada kata-kata taib Taib dengan tawab. Tawab itu menunjukkan apa? Ini namanya ismul mubalagah. Ismul mubalagah kata yang menunjukkan berlebihan. Maksudnya bahwasanya Allah senantiasa akan menerima taubat seseorang selama orang itu mau bertaubat kepada dia. Dan selama pintu taubat belum ditutup. Kapan pintu taubat ditutup? Pertama, ya ketika nyawa belum sampai ke apa namanya ini tenggorokan pak ya. In allah hayak taubat malam Sesungguhnya Allah masih menerima taubat seseorang sebelum nyawanya sampai tenggorokan. Kemudian yang kedua sebelum matahari terbit dari barat. Maka sebelum dua waktu itu tiba mari kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, yeah. ini ada sedikit pengumuman. Jadi insyaallah